Gue pengen buktiin kalau Boom itu tim overrated. One ini statement dia. From Budi Meister. Ini dia. Luar biasa. Dan sama ini Om, gue pengen apa? Satu lagi. Apa tuh? Gue pengen bikin Bani jadi live streamer aja. Wah, disuruh pensi. Wow. Budi. Oke, okay, Budi Meister. Statement sekali lagi, Bud. Oke, okay, dan kalau gitu Bani ingin mengucapkan sesuatu mungkin untuk Budi. Halo. Halo. Selamat halo, malam. Halo, Mama. Pagi. Halo. Selamat sore. Oh, sore ya. Tidur jam berapa kemarin? Saya nonton masih sampai pagi ya, saya nonton ya kemarin ya. Tidur jam 3. Jam 3. Wow. Iya benar, jam 3. Setengah 4. Bani, game yang pertama nih ya. Kenapa ketat banget kalau kita lihat game yang pertama? What happened dengan Boom Esports? Sebenarnya game pertama mau nge-save strat sih, tapi ya mereka kayak coba buat nembak ya, jadi harus di apa namanya, harus diseriusin lah. Oh, makanya harus dikasih paham berarti. Diberi paham. Nah kemarin kan sempat interview nih sama Budi, terus katanya pengen jadiin Bani streamer aja. Nah responnya soal Budi berkata seperti itu gimana tuh? Udah lama gak juara, gak usah bacot, sumpah. Juara dulu baru bacot. bukan buat Budi sih sebenarnya, tapi buat semuanya. Kalau lu belum juara, tapi kalau lu baru main VCT, nggak usah banyak bacot, udah sumpah. Wah. Datang ya si Blaze juga ikutan di belakang. Tapi ya kalau ngelihat dari perform mungkin untuk semua tim yang sedang bermain sekarang ya, kan kalian seharusnya ada di posisi safe. Kira-kira nih ya, kalau bisa bilang kalian nomor 1 atau nomor 2 nanti. Ini buat tebakan dari Bani sendiri nih. 1 atau 2 buat kalian posisinya. Kalau mungkin kalau kita bisa menang, enggak tahu sih sistemnya gimana. Kalau bisa juara 1 ya harus juara 1. Tapi belum tahu. Kita kalaupun kita menang, kita bisa jadi nyalip juara 1 atau enggak, karena kita kemarin 2-1 kan skornya. Iya, betul. Oke, ini adalah last question untuk Bani. Siapa yang pengen banget diketemuin di final, di grand final nanti? Kalau misalnya masuk grand final, knockout. BTR. Siapa banget? Siapa nih? Tim mana nih yang ditunggu? Paling Onyx ya, biar sama-sama ada tim kuat gitu yang ngewakilin Indo. Jangan kayak tim yang gue lawan barusan. Panas banget nih barusan. Tolong di, ada Phoenix lewat. Kalau ada Onyx kan sama-sama jago tuh, satunya bebas lah siapa, tapi kalau ya yang jago lah sama AE. Sama-sama jago. Gitu, baik. Berarti Onyx dan AE, terima kasih banyak, congratulations untuk 2-0-nya bisa weekend dulu nih, bisa malam mingguan. Mana ada streaming dia nanti, saya setiap nontonin tiap malam. Oke, terima kasih Boom Esports. Bye-bye. Thank you, Bani.